Seiring turunnya kabut di senja hari yang menutupi alam di lembah sunyi, burung malam pun ikut bernyanyi, menyanyikan lagu kerinduan hati. Buah matoa telah mewangi, memerah bagai burung cendrawasih. Dari kejauhan terlihat samudra merentang luas bagai permadani. Alangkah indah alam di bukit ini, di atas kota Jayapura. Sekali aku terduduk di sini, saksi kisah hidupku di lembah sunyi. Biarlah cintaku tetap abadi. Lapor Batalion Infanteri 752 Wirayuda Sakti dalam keadaan aman. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Selamat datang. Siap pasukan. Siap. Pada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat. Hormat senjata. emisi gas rumah kaca dan menjaga perubahan iklim yang dapat meningkatkan pemanasan global dan bencana alam. Dan Ibu Direktur Pertamina beserta rombongan yang dengan tulus datang untuk melihat tempat tinggal kami atau rumah kami provinsi lakukan selepas acara hari ini. Untuk itu izinkan kami atas nama perusahaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai elemen masyarakat Papua dan pemerintah daerah demi terwujudnya acara ini. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa dapat berkumpul untuk menyelenggarakan acara penanaman 20 juta pohon yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina Persero bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Senior saya jadi Bang Bram, kami yang kami hormati Dirut PT. Pertamina selama disahasi utama komisaris karena mencari juga mengambil juga di tanggal 17 Cendrawasih tak bisa pembantunya Pertamina. Dibagi yang ini merupakan satu kehormatan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama TNI Angkatan Darat bersama masyarakat Papua membangun Papua yang kaya, Papua yang indah, Papua yang luar biasa ini. Berkenan menyerahkan bantuan didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kami persilakan. Oh, dari sini. Penyerahan bantuan dari Direktur Utama PT. Pertamina berupa 1. Ambulans kepada Dandim 1703 Manokwari, 2. Penyerahan bantuan kedua yaitu pos kesehatan dan alat kesehatan kepada Dandramil 1703 04 Manokwari. Penyerahan bantuan ketiga yaitu bibit pohon kepada Babinsa 1703 04 Warmare. Penyerahan bantuan keempat adalah alat PAUD kepada guru PAUD. Penyerahan bantuan kelima yaitu buku kepada siswa SMP. Penyerahan bantuan berikutnya adalah tas sekolah kepada 540 siswa sekolah dasar. Selanjutnya adalah penyerahan sembako kepada 2.000 orang veteran. Penyerahan bantuan berikutnya dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat berupa alat musik dan alat olahraga kepada Dandipan 752 wilayah Kasih. Penyerahan bantuan berikutnya adalah alat musik yang akan diserahkan kepada pemuda. Penyerahan bantuan berikutnya pakaian wanita kepada tokoh perempuan. Selanjutnya, penyerahan alat musik dan Alkitab kepada pendeta. Berikut, penyerahan alat musik, alat olahraga, dan Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu. Penyerahan bantuan yang terakhir yaitu alat musik kepada tokoh masyarakat. Tamu dan berbahagia, mari kita tepuk tangan yang meriah. Imbauan kepada Direktur Utama PT. Pertamina dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk melakukan foto bersama perwakilan yang menerima bantuan. Ini proses yang berada di dalam. Kita lanjut ke sebelah. Siap. Saya dengan Pangdam 3 Senior Pak Pangdam 3 Senior Mayor Jenderal TNI. Apa kegiatan yang sedang dilaksanakan DEF? Siap. Ini melaporkan Pak untuk kegiatan yang sedang dilaksanakan di Kodam 3 Senior. Tadi kami sudah melaksanakan penanaman dengan warga masyarakat yang ada di 3 kabupaten, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dengan Kabupaten Sukabumi. Jumlah pohon yang ditanam di wilayah yang tersebut jumlah 3.640.100 orang dengan area 1.413 hektar. Kemudian pasar kita bersalah. Ya, silakan Pak, berada di sana. Siap Ibu. Selamat pagi Ibu. Bapak pagi, Bapak kata dapat dijelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Kodam Perlawanan bersama Pertamina. Terima kasih Bapak Kasat. Kami Kodam Perlawanan ini sudah menyiapkan dan sudah melaksanakan Pak dan, di 73 hektar area di wilayah 5 Kodim Pak, 3 Kodim di Kalimantan Timur dan 2 Kodim di Kalimantan Selatan. Saat ini di Kodim Kutai Barat sudah ditanam 10 dan kita akan melanjutkan untuk mencapai sasaran sebanyak 22 hektar di Kutai Barat. Begitu juga di tempat kita sekarang ini baru kita canangkan penanaman dan rencana kita akan menanam di 12 hektar wilayah karena seperti Bapak ketahui di wilayah ini sebagian besar masih hutan Pak, jadi kami menanam di area-area yang memang perlu kita hutankan. Kemudian di Kodim kita juga saat ini sudah 5 hektar Pak dari target 11 hektar. Kemudian di Kodim Kandangan di Kalimantan Selatan kita akan menanam seluas 8 hektar Pak, karena di sana wilayahnya berlain dan memang sedikit lahan, tapi disitulah yang dibutuhkan untuk Siap, Bu. Saya Pak Syah. Pak Syah, mungkin Bapak tahu potensi di Kutai ini seperti apa yang sampai sekarang memang kami mengalami kesulitan untuk melakukan seismik. Nah, dengan penanaman pokok ini, mungkin Bapak bisa mengatasi antara tempat bahwa kami naik selain eksploitasi sumber daya alam juga tentunya kewajiban dibalikan dan kesehatan alam seperti sedia kala. Jadi saya harapkan masalah kami yang dikutai segera bisa diselesaikan juga konvensi sumber daya yang ada bisa kita kembangkan pada waktu itu segera mulai. Terima kasih, Pak. Di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kegiatan yang kita lakukan ada penanaman pohon, banyak uang juta pohon, kemudian bantuan anak-anak sekolah dari Pertamina dengan dari kami, bantuan olahraga dan sebagainya. Darat dan dokter-dokter Pertamina. Targetnya untuk keberadaan TNI kita akan berusaha membantu masyarakat tentunya kita lihat dari apabila Papua Barat sudah semakin berkembang, semakin memerlukan pertahanan yang lebih baik lagi, maka kita akan tingkatkan. Jadi kami lihat perkembangan data pertama datang ke Papua Barat pada tahun 2008 dengan sekarang 2013 waktunya akan terjadi satu perubahan. Perubahan yang sangat maju sehingga apabila kita menilai perlu adanya penambahan dan kita sesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan lain-lain. Terkait dengan rencana tentu kami bertanggung jawab untuk pemilu 2014 membantu kepolisian untuk menjamin keamanan pelaksanaan pemilu 2014. Kami Angkatan Darat berkomitmen untuk moral, kemudian berbuat yang terbaik seperti